siapa yang kita boleh jadikan co-host ini. Kita masuk lagi ya. Oh, tak ada ya. Okay, recording. Kemudian kita mute. Lepas tu share screen. Okay. Okay, sebelum share screen tu kita mulakan dulu dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa ashrah bi suduruna wasta'mil bi abdanana wa taliq bi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wa sami' bi afhamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, pagi ni je kita ada sebenarnya ada tiga kelas ni ya. Tujuh suku. Lepas tu rakan kita yang pukul 8 akan mulakan kelas. Lepas tu 10 ada juga satu kelas lain ya, insyaAllah. Okay, jadi seperti biasa kita masih lagi berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menghabiskan kalimah-kalimah di dalam senarai isim masdar qaf waw lam ya. Isim masdar, kumpulan isim masdar saja yang kita kongsikan dalam beberapa minggu ni, sebab dia ada apa, ada 92 jenis kalimah ya, 92 jenis kalimah. Setengah daripadanya pun berulang pun ya, kita dah tengok kalimah tu sebenarnya kita pun sudah boleh mengenal ya. Cuma sekarang ni kita nak kembangkan saja penggunaan kalimah tu di dalam ayat-ayat yang terpilih tu ya. Okey, terus saya kongsikan skrin sekali lagi. Puan Juliza Adlizan pun masuk ya sama kita sekarang. Okey, saya kecilkan gambar ni terus kepada muka surat kedua, kumpulan-kumpulan isim masdar daripada qaf waw lam. Semuanya kalimah yang tuan-tuan tengok merah ni adalah dibangunkan daripada qaf waw lam, kata akar dia ya, qaf waw lam. Ya, senarai qaf waw lam ni isim masdar dia ada berapa? Ada 92. Tengok di sini 92. Ya, 51 ni adalah muka surat yang astam ya, ni tak boleh nak tukar, jadikan apa ya. Okey, 51 ni adalah muka surat yang pertama. Senarai ni ada dua muka surat ya. 51 muka surat pertama, 42 muka surat yang kedua ya. Di mana kita nak lihat muka surat tu, scroll saja kat bawah ni ya. Scroll kat bawah ni, ni dia. Ada page 1, page 2. So, yang ni adalah page 1 sebanyak 51 muka surat. So, bermakna muka surat kedua ialah, yang ni result 51 hingga 92, maknanya muka surat kedua. So, muka surat satu dia ada 50 perkataan.
50 perkataan. Okey, so sekarang ni kita di muka surat yang kedua dan kita sampai kepada ini ayat dia dan kalimahnya, ya. Okey, kita sudah pun mengupaskan sampai liqaulihim hari Jumaat, ya. Hari Jumaat kita telah berkongsikan dan mengenalkan kalimah liqaulihim, iaitu untuk perkataan-perkataan mereka, ya. Untuk perkataan-perkataan mereka, ya. Sebenarnya dalam bahasa Melayu, li ni tak perlu, ya. Li ni tidak dalam bahasa Melayu. Dalam konteks ayat ni, ya, li ni adalah dipanggilkan lam tambahan sahaja, ya. Lam hapunja tu ditambahkan, ya, menjadikan dia dalam konteks jar wa majrur. Li dengan qawli adalah jar wa majrur. Qawli dengan him adalah idhafah, ya. Nah, jadi bila kita menterjemahkan dalam bahasa Melayu, kita tak payah terjemahkan li tu. Kita boleh ignore saja, ya. Li tu kita panggil dalam konteks structure ayat ni, kita panggilkan li ziyadah, ya. Li tambahan saja. Yang tambahan tu tak payah nak terjemah, ya. Bermakna apa? Tasma', kamu mendengar. Tak payah sebut untuk ataupun kepada. Terus saja, ya. Tasma', kamu mendengar apa? Qawlihim. Ha, ya, tu itu cara dia. Ya. Nah, tengah daripada harfun jar yang digunakan dalam ayat, dia adalah dipanggilkan harfun jar ziyadah saja, tambahan. Ziyadah tu maknanya lebihan, ya. Lebihan. Nah, dalam Arab dia diguna, kerana itulah cara orang Arab mengguna dalam ayat mereka. Tetapi Melayu tidak perlu, ya. Tidak perlu. So, kita bila menterjemah, tasmak ta'atilah kamu, ya, dalam majzum, sim mim ain maknanya mendengar. Jadi dalam konteks fi'il mudhari' yang majzum, kita terjemahkan sebagai kamu akan mendengar perkataan mereka, ya, perkataan mereka, ya. Wa in yaqulu, dan sekiranya, ya, in ialah harfun syartun, dia juga harfun jazmun, ya, harfun syartun dengan harfun bermakna jika. So bila jika, jadi kalimah mudhari tidak boleh mengambil waw nun, tidak boleh menjadi marfu, dia kena mengambil waw alif ziyadah. Sebab dia majzum, ya. So jika saja mesti fa'il mudhari mengambil i'rab yang majzum, ya. Dalam konteks ni apa? Wa lizada ialah ramailah. Jadi mereka, dan jika mereka berkata. Itu maksud dia, ya. Ayat ni ditujukan kepada apa? Orang-orang munafikun, ya. Orang munafikun ni Allah kata hebat. Percakapannya dia hebat. Penampilan dia hebat, ya. Malangnya mereka tidak beriman, ya. Dia beriman tapi dia iman yang main-main saja, ya, yang tak ikhlas, ya. Orang munafik, dia kata dia beriman tapi sebenarnya tidaklah mereka beriman, ya. Di dalam ayat 11, ya, Allah telah berkongsikan kepada kita ayat ke-8, ya. Ayat ke-8 Al-Baqarah tu Allah dah beritahu, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman, ya. Jadi Allah kata mereka ni orang munafik ni, dan jika mereka berkata, ya, sebab tu dia mengambil majzum, ya. Jadi apa, Allah kata kalaulah mereka berkata, kamu akan terpesona, ya, kamu akan terpesona dengan percakapan mereka. Jadi tentulah kamu akan mendengar perkataan-perkataan mereka, ya. So maksud dengar ni apa? Bukan setakat dengar saja, tapi kamu percaya, kamu rasa dia betul, kamu terpedaya, kamu
akan mengguna pakaikan apa yang mereka kata. Itu yang berlaku, ya. Itu berlaku kepada orang-orang Islam, ya, yang Allah nak beri peringatan. Itulah, ya, sebabnya ayat ini diturunkan untuk kita jadikan ibrah. Ya, so dalam konteks kita sekarang pun perkara ini berlaku, ya. Ramai orang-orang yang pandai bercakap, pandai menunjukkan penampilan yang hebat, ya, tetapi mungkin jauh dari kebenaran. So orang-orang yang macam ni kenalah kita berhati-hati, ya, sebab kita tidak mahu kita ni tersasar, ya, oleh percakapan orang yang kita nampak hebat, ya. Tapi yang pentingnya yang nak dilihat apa dia, sejauh manakah percakapan itu selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia hebat, dia merapati Quran Sunnah, itu bagus. Yang tu kita nak cari orang macam tu. Ya? Quran dan Sunnah pun dia hebat, dan penampilan diri pun dia hebat, dan dia sentiasa menggerakkan ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Yang tu kita ikut. Itu yang kita nak cari. Ya? Bukannya orang yang nampak hebat dan pandai bercakap, tetapi jauh daripada kebenaran. Ya, itulah yang Allah nak kongsikan kita dalam ayat surah 63, ialah surah Al-Munafiqun ayat ke-4. Ya, dan perkataannya yang nak dibincangkan ialah liqau lihim. Okey, selesai. Ya. Sekarang ini kita pergi seterusnya ayat yang baru, wa asirru qaulakum. Ya, kalau tengok sini, perkataan yang kita nak bincangkan ialah qaulakum, yang merah tu. Saya rasa tuan-tuan dah boleh mengenal dah, ya. Patut sekarang dah boleh mengenal. Ya, apa yang kita boleh kenal? Qaulah dengan kum. Ya. Satu qaulah, lepas tu kum. Ya. So ada dua kalimah kata nama di situ yang berturut-turut. Ya. Kemudian tambah lagi dengan ciri lain, dia tak ada alif lam ta'rifah. Lam ni tidak bertanwin. So maknanya ini adalah idhofah lah ni. Idhofah. Ya, sama dengan yang atas. Qaula Ibrahima. Ini pun idhofah. Ya, cuma bezanya ialah yang ini dia berasing. Dua kalimah kata nama yang berasing, dia tidak di dalam satu kalimah. Tetapi di sini qaulakum, dua kalimah yang diikat, ya, diikat dalam satu kalimah. Maknanya dia dibentuk menjadi satu kalimah. Itu saja beza dia. Kedua-duanya adalah idhafah. Ya, idhafah. Yani mudhafun ilaih. Yani mudhaf, yang ini mudhafun ilaih. Sama saja. Sama dengan yatah ni juga. Yani mudhaf qawli him tu ialah mudhafun ilaih. Ya. So semua ni satu, dua, tiga. Ya, tiga-tiganya adalah mengikut peraturan idhafah. Idhafah. Maknanya kum ni adalah majrur. Him adalah majrur. Ibrahima adalah majrur, ya. So kalau dia tidak mengambil bari bawah, ya, mim bari atas, yakni him mim tu sukun, yakni kum mim sukun, bukannya bari bawah, ada sebab dia. Ya, ada sebabnya. Dan perlulah kita kenal sebab tu, ya, iaitu Ibrahima ni memang dia apa dipanggilkan isim alam, isim proper name yang bukannya orang Arab, yang semua nama yang bukannya orang Arab, Al-Quran akan menggelarnya, ya, mamnu' minas sorfi, ya, mamnu' minas sorfi, dia tidak boleh mengambil bari bawah ketika dia majrur, dia kena mengambil bari atas. Itulah sebabnya, ya, Ibrahim, Ismail,
Ishaq, ya, Yaqub, semua tu kalau majrur dia mengambil dari atas. Ya. Okay, so di sini kum dia tidak mengambil dari atas, tak nampak, tidak mengambil dari bawah, ya, tak ada langsung dari bawah ni, tapi dia tetap majrur kerana dia mudhafun ilaih. Ya, sebab ejaan dia memang macam tu, tak boleh ubah. Kum tetap kum. Tak boleh nak tukar kumi ke, tak boleh, ya. Ha, ya. Dia tak mengambil kumi. Mim tu tetap sukun, ya. Dia mabni dia panggil, ya. Ha. Mabni bisukun. Mim tetap disukunkan, ya. Tetapi dia adalah idhafah, ya. Okey. Qaula kita sudah tahu dia isim masdar kepada qaulun. Qaulun maknanya percakapan. Jadi sekarang ni dia mengambil bentuk qaula, ya. Qaula bermakna apa? Dia yang mansub. Ya, dia yang mansub. Mansubnya di sini, ya, adalah berkait dikaitkan dengan kalimah wa asirru. Maknanya mansubnya perkataan qaula ni adalah objek kepada asirru, ya. So kalau konteks tu dia adalah maf'ulun bih, ya. Dia adalah maf'ulun bih, dia objek, dipanggilkan direct object. Kalaulah tak ada wa asirru ni, Allah nak menceritakan saja qaulakum, ya, bermakna qaula ni dia mansub dalam bentuk mansub dan pada masa sama dia isim masdar. Kita pun sudah tahu dia adalah isim masdar. Ya, jadi dia dipanggilkan apa? Maf'ulun mutlaq. Ya, maf'ulun mutlaq. Sebab tak ada kata kerja. Ya, sekiranya wa asirru ni tidak ada, ya. Ha, tapi sekarang ni asirru ada, ya, sebab ini adalah kata kerja ni, iaitu kata kerja apa? Amar, fa'il, amar. Fa'il amar, ya. Apa dia wa asirru ni? Dan asirru ni ialah katakanlah dengan perlahan. Itu asirru, ya. Sir, kita kata kita baca dengan sir-sir tu, ya, sirron, sirun, itu adalah perlahan, baca dengan senyap, ya, perlahan. Kalau senyap tak dengar pula, tidak dengar, ya, tapi dia perlahan saja, ya. Telinga kita saja yang dengar. Jadi Allah kata dan sebutlah dengan perlahan qaulakum, perkataan, percakapan, percakapan kamu, ya. So sebab itulah dia mengambil baris atas, bukannya baris hadapan ataupun baris bawah, ya. Dia hilang tanwin sebab apa? Sebab qaul dia adalah mudhaf, ya, mudhaf kepada idhafah qaulakum ni, ya, ataupun mudhaf kepada mudhafun ilaikum, maka dia tidak mengambil tanwin, maka gugurlah tanwin, jadilah satu baris saja, ya. Okey. Kum kita sudah tahu ialah mudhafun ilaih. Jadi wa asirru qaulakum, okey. Lihat di sini waw alif ziyadah, ya, waw alif ziyadah kepada fi'il amar yang jamak, ya, fi'il amar yang jamak. So dia akan mengambil waw alif ziyadah menunjukkan wa asirru ni, asirru ni adalah majzum, ya, majzum. Semua fa'il amar adalah majzum, sama ada mufrad ataupun jamak, dia tetap majzum, ya. So persoalan dia ialah yang ini adalah fa'il amar, ya. So fa'il amar ni wazan ke berapa? Ya, wazan ke berapa? Sebab fi'il amal banyak, ada wazan 1, ada wazan 2, wazan 3, wazan 4, sampailah ke wazan 10, ya. So apa clue dia? Dia ada hamzah qata'. Itu dia clue dia, ya. Clue dia ialah dia ada hamzah qata'. So sebagaimana dalam madi kata kerja, hamzah qata' ialah menunjukkan bentuk wazan kalimah tu adalah
wazan yang keempat. Itu madhi, ya. Jadi dia juga berlaku kepada fi'il amar. Ya, so fi'il amar pun untuk wazan keempat dia juga dimulakan dengan hamzah qata' berbaris atas. Ya, ha, itulah tanda. Ya. Kalau kita nak check dalam korpus ni boleh, tapi sebelum tu kita boleh sebenarnya kita boleh mengenal apa kita apabila kita sudah mengenal pattern-pattern kalimah. Ya? Mengenal pattern kalimah. Nak cuba jadi apa masukkan Jazza Bidah ni sebagai kohor tapi tak boleh, dia dah masuk lambat ni. okay. Mana dia tadi? Okay. Macam mana kita nak mengenal? Kita boleh tengok di korpus ni pun boleh. Ataupun kita tengok template. Ya, template yang saya selalu kongsi dengan tuan-tuan puan tu. Iaitu template apa? Template yang ni lah. Ya. Template QHS Quranic Vocabulary. Kita tengok acuan dia. Ya, ini fi'il amar. Okay. Nah, tu seluruh fi'il amar tu. Ya, kalau wazan satu, bentuk dia macam ni, bermula dengan hamzah wasal. Tetapi tadi dia bukan bermula hamzah wasal, dia ada hamzah khotob. Maknanya yang ni lah, tengok ya. Sampai ke bawah, lain tak ada hamzah khotob. Yang ada hanyalah yang sini saja, iaitu wazan keempat ni. Fa'il amal, wazan keempat. Acuan dia, af'il. Ya, af'il. Itulah acuan. Fa'il amal dia mula hamzah khata', jadi bila kita tengok ayat tadi ya ada hamzah khata', ya hamzah, itulah menunjukkan dia fa'il amal wazan keempat yang jamak sebab ada waw dan alif ziyadah di hujung tu, ya. Ingat ya, alif ni sepatutnya ada alif bulat kecil, ya, yang apa penulisan Rustam Osmani yang the latest, yang terbaru sekarang, ya, dia ada hamzah kecil, tanda bulat kecil, ya, wasiru. So jadi dia ada adalah bentuk fi'il amar, fi'il suruhan. Jadi makna dia mestilah dalam bentuk suruhan, iaitu ya katakanlah dengan perlahan, ya, katakanlah wahai kamu semua. Kamu semua katakanlah dengan perlahan, ya. Itulah fi'il amal wazan keempat yang jamak, ya. So sudah tentu fi'il amal waw alif ziyadah ni menunjukkan kepada kamu semua, ya, iaitu orang kedua, ya. Kamu semua, katakanlah kamu semua secara perlahan, ya. Qaulakum, percakapan-percakapan kamu, ya. Okey, lepas tu Allah tambah bukannya untuk berkata dalam keadaan yang perlahan, tapi Allah juga beritahu atau, ya, ini asalnya ialah au, tetapi sebab nak disambung dengan ijharu, ya. So cara menyebut ini ialah yang ni sebenarnya bukan alif tetapi dia adalah hamzah wasal, ya, hamzah wasal. Ini tulisan ni masih lagi tulisan lama, ya. So kita mesti tahu di mana yang perlu kita betulkan walaupun kita menggunakan dia sebagai rujukan, ya. Ini adalah hamzah wasal. Alif ini alif yang berbulat kecil di atasnya, alif ziyadah. Ya. So apabila au nak disambungkan dengan ijharu, lihat di sini ada jim yang mati, ya, jim yang mati. So bila menyambung, waw ni akan terus kepada jim, ya, sebutan waw itu terus kepada, diikuti oleh sebutan huruf jim, sedangkan jim ni mati, iaitu sukun. Waw asalnya ialah sukun, jadi waw yang sukun nak dibaca dengan huruf jim yang sukun tak boleh dibaca, ya, tak boleh nak disebut
Sebab itulah wow ni di dihidupkan dengan baris bawah. Ya. Bukannya dia majrur ke apa, tidak, ya. Ya, apa dia adalah harfun ataf, ya. Harfun ataf, ya, yang nak mengatakan ada tambahan, ada sambungan, itu dia. Ya, participle of apa, conjunction lah, senang, ya, is a conjunction. Ya. Assalamualaikum, Dok. Salam. Kamarul, nak tanya sikit, yang acuan wa'asiru tu, ya. Syaddah tu datang mana, Dok? Dia ada dua ro, ya. Katakan dia simro-ro. Oh, dua ro. Ah, dua ro. Okay, ya. Okay. Kalau ada masa kan saya akan tunjukkan, ya. Dia apa, sarro, ya. Dia punya kata dasar dia. Huruf akar dia ialah simro-ro. Okey, Dok. Bila dia apa, membentuk kalimah, dia akan tasydidkan ro yang dua tu. Jadi itulah datangnya tasydid. Ya, so bila dia dibentuk apa, membentuk fa'il amar, apa yang berlaku, ya, saya tunjukkan sekarang. Bila dia membentuk fa'il amar, sepatutnya acuan dia apa? Af'ilu, huruf yang pertama tu dimatikan, tapi disebabkan dia dua ra yang ditasydid menjadi satu huruf yang bertasydid, ya. So fa yang mati itu, ya, so dihidupkan dengan baris bawah yang ain ni, baris bawah, ya, baris bawah dia pindahkan kepada fa yang mati, ya. Jadi dalam konteks tadi apa, sepatutnya sin tu dimatikan, ya. Sepatutnya dia asriru, ya, kalau ikut acuan ni sepatutnya asriru, ya. Mungkin saya colorkan sikitlah. Okey, colorkan warna hijau lah. Hijau tak nampak pula, biru lah. Okey, itu acuan dia. Af'il, af'il sepatutnya asrir, ya, simroro asrir, ya. Tetapi peraturan apabila double letter kalimah, ya, double letter tu huruf pertama tu tidak dimatikan, tapi dia mengambil baris bawah ni, yang sepatutnya kepada huruf yang kedua. Ya, sebab huruf dia ada satu huruf ra tu dikira dah menjadi satu huruf je, dia nak disukunkan. So kalau disukunkan, macam mana nak membunyi dia, tak boleh, ya. Bayangkan sini nak sukun, lepas tu kita sukunkan ra, sin tak jadi. Jadi apa dibuat, yang baris bawah kepada asal, baris bawah kepada huruf kedua tu dipindahkan kepada huruf sin. Jadilah asir, asir untuk yang mufradah, ya. Tapi ini disebab dia jamak. Jadi dia tambah waw nun, ra yang mati tadi dihidupkan dengan baris dhammah. Jadilah asiru, ya. Kalau dia mufradah dia asir mati. Ya, masir. Maknanya yang asriru, asal tengok, ya, balik apa ni, dia sepatutnya asrir. Ya, asrir. Dia sebab dia mati, ya. Tetapi sebab dia double letter. So double letter tu kasrah tu dipindahkan kepada huruf yang pertama, jadilah asir. Asir, kemudian kalau jamak, tambahkan waw alif ziyadah. Bila tambah waw alif ziyadah, dia tidak boleh lagi mengambil sukun, ya, dia kena ambil dhammah. Jadilah asirru. Okey, penting untuk kita mengenali kenapa ini adalah fi'il amal wazan keempat. Sedangkan yang ini fi'il amal juga yang jamak, tapi dia bukan wazan keempat. Dia adalah wazan satu. Ha, ya, beza dia. Ini adalah satu. Ini adalah hamzah wasol. Ya, so kalimahnya ada ya, apa dia? Ijhar. Ijhar kalau mufradah ra ni dimatikan, ya, disukun. Bila dia jamak ditambah waw alif ziyadah, jadi dia ra kena hidupkan dengan baris dhammah, jadilah ijharu.
Okey, tengok pattern wazan satu, fi'il amar. Apa dia? Ya, ini huruf pertama fa, ini huruf kedua ain, ini huruf ketiga lam. Jadi if'al. Itulah ya, if'al ini hamzah wasal. Ya, kita tengok pattern kat sini yang mana? Ini fi'il amar. So bermakna pattern tadi ialah yang inilah. If'al. Ijahar tu adalah mengambil pattern fi'il amar wazan satu. Wazan ni ya, yang row ni wazan ini tiga-tiga ni wazan satu. Ya. Inilah pattern untuk ijharu ya. So dia adalah fi'il amar wazan satu ya. So ini fi'il amar wazan keempat jamak. Yang ni adalah fi'il amar wazan satu yang jamak. Ya. Sebab itu au ni dikatakan hanya waw ataf. Ya, waw ataf bukannya waw atifah sebab dia tak selaras. Ya, penyelarasan tu dia tidak mengambil wazan yang sama ya. Jadi kalau dia mengambil wazan bersama, itu dipanggilkan atifah ya. Dia cuma menyambung saja ya dalam konteks suruhan Allah dan katakanlah dengan perlahan percakapan kamu atau ya katakanlah dengan terang. Ya, terang ya, ada yang terjemah nyaring ya, tak payah ya. Nyaring ni kan tinggi sangat, tak perlu. Maksudnya kita bercakap dengan kuat. Nah, orang lain boleh dengar, tu maksudnya. Ijharu ni ya. Bihi dengannya, dengannya tu maksud apa ni? Qaulakum ni lah ya. Maknanya perkataan tu kita ucapkan dengan dalam keadaan perlahan ataupun keadaan yang terang kuat ya. Bihi innahu sesungguhnya dia, hu ni Allah lah ya. Allah nak mengatakan ya Allah tu alimun ya, alimun ya. Ini tuan-tuan patut dah kenal alimun apa dia? Maha mengetahui ya. Ini adalah apa? Sifat mubalaghah ya. Alimun adalah sifat mubalaghah daripada acuan fa'ilun ya. Nah, mereka-mereka yang telah membuat homework dan latihan surah Yasin tu dah banyak kita bincangkan ya tentang isim sifat mubalaghah daripada acuan fa'ilun. Jadi alima mengambil acuan fa'ilun dia jadi alimun. Mubalaghah bermerti sifat yang kesangatan, yang tinggi sifatnya. Sebab tu bila memberi makna kita akan memberikan apa mana dalam konteks maha, maha mengetahui ya. So sesungguhnya dia maha mengetahui. Itulah alimun daripada ain lam mim ya. Biza tisudur ya, dengan zati ni apa dia apa yang ada di dalam dalaman kita ya, yang ada lah maksud dia, yang ada tapi dia bersifat dalaman ya, iaitu di dalam hati, di dalam fikiran, di dalam dada ya dan sebagainya ya. So yang ni digunakan dalam bentuk dengan dada. Al-suduri ialah dada ya, dada-dada apa dalam bentuk yang jamak ya. Sudurun menjadi suduri, ra bari bawah menunjukkan dia isim yang majrur ya. Kenapa majrur? Sebab apa ayat ni ditunjukkan kepada yang ramai, iaitu kum ya. Kum ni ramai, kamu semua ramai, tu sini ramai, sini pun ramai ya. Itu menunjukkan konteks yang nak dikatakan itu ialah yang jamak ya. Sebab tu sudur tu dada-dada lah, ramailah orang yang terlibat tu ramai ya. Jadi Allah kata sesungguhnya dia sangat mengetahui ataupun maha mengetahui ya, biza ya, dengan apa yang ada di dalam dada ya, dada ya. So zati sudur adalah idhofah ya. Zati adalah mudhaf, as-suduri adalah mudhaf ilaih yang majrur ya. Yang ni pun majrur kerana apa? Kerana ada bi ni adalah harfun jar ya. So harfun jar membuatkan zatu menjadi zati
ya, dan al-suduri menjadi majrur disebabkan oleh mudhaf zati, ya. So zati suduri adalah mudhafun ilaih. Maknanya bi zati sudur dua pertalian. Satu jawa majrur, kemudian zati suduri adalah idhafah. Ya. Dan yang satu perlu kita belajar sekarang ialah apabila mudhafun ilaih dia ma'rifah. Ya, ma'rifah bermaksud apa? Dia ada alif lam ta'rifah ni, bermakna kalimah ni adalah isim ma'rifah yang majrur. Ya. So bila isim ma'rifah yang majrur, tentulah zati ni mudhaf dia pun akan menjadi ma'rifah. Walaupun tidak ada alilam, memang dan sememangnya dia tidak boleh mengambil alilam. Dia isim ma'rifah, tetapi dia alilamnya tidak boleh dituliskan di dalam penulisan. Tapi dia adalah isim ma'rifah, ya, mudhaf yang ma'rifah. Itulah kaedah, ya, dalam apa? Dalam pertalian idhafah, ya, yang membabitkan kalimah mudhafu ilaih yang ma'rifah, ya. So jadi bila kita kenal ni, kita sudah boleh memberi makna kepada ayat tu, iaitu Allah kata wasiru qaulakum, dan katakanlah dengan perlahan percakapan kamu, au awijharu bi, ataupun kamu katakanlah dengan dengan terang, ya, dengannya maknanya yang dikatakan itulah, ya, qaulakum tu. Innahu, sesungguhnya dia alimun, ya, maha mengetahui biza tisudu, dengan apa yang ada di dalam dada-dada, ya. So dalam ni dimasukkan dada-dada kamu lah, kamu yang bercakap tadi, mana apa yang ada dalam dada kamu tu Allah sang maha mengetahui, ya. Kita mana kita tidak boleh bersembunyi, ya, daripada Allah apa yang kita ucapkan, sama ada dalam bentuk perlahan ataupun bentuk terang, ya, semuanya Allah mengetahui, ya. Alright, so dah 7:57, ya, lebih masa, ya, biasalah sebab kita nak upah ni supaya perbahasan kita itu sempurna, complete, ya. So inilah ayat ayat apa, surah Al-Mulk, ya. 67 adalah surah Al-Mulk, ayat 13. Qaulakum tadi ialah kalimah yang kedua di dalam ayat itu. So kalau kita cek tadi, bermakna apa? Ayat ni memang satu ayat, ya, sebab dia kedua, bermakna ayat tu bermula daripada wasiru, ya. So dia, apa, macam ini tadi, dia ni sebahagian daripada ayat saja, ya. Yang ni tidak, yang ni satu ayat, ya, bermula dengan wasiru, ini adalah kalimah yang kedua. Kalau kita nak check quickly ayat yang sebenarnya, kita tekan di sini, ya, tekan di sini, your speech ni, dia bawa kita kepada inilah ayat dia, ya, ayat 13 dalam surah Al-Mulk. Wasiru qaulakum awijharu bi, besar ke sikit, ya, innahu alimun bizatis sudur, ya. Itulah yang kita dapat kongsikan hari ini, ya. Kalau tuan-tuan nak lihat secara cepat, ya, yang tadi saya katakan ini fi'il amal dan ini fi'il amal, apa yang kita buat, ya, ini sekarang ni kita dekat kalimah qaulakum, ya, tengok sini qaulakum, ya, dia ada arrow di sini, ada ke kiri, ada ke kanan, then ada ke kiri. Yang ke kanan ni dia akan bawa, kalau kita tekan dia akan bawa ke depan, ya, depan ini belakang. Depan maknanya dia akan, kalau tekan sini dia akan pergi ke kalimah au. Lepas tu seterusnya ijharu. Ya, kalau tekan yang sebelah ni dia akan pergi ke belakang. Maknanya dia akan pergi ke kalimah wa asiru. Okey, cuba kita buat sini, ya, tekan yang ni. Ah, tu dia, ya. Dia akan pergi ke kalimah wa asiru. Tuan-tuan boleh lihat apa dia? Dia adalah fi'il. Wow tu dia sini kata wow istinafiah, ya, wow permulaan ayat ataupun permulaan cerita, penyambung cerita. Lepas tu yang asiru adalah fi'il amar,
Ha, itulah jenis dia. Fi'il amal. Yang ini penerangan kepada wal ziarah tu apa? Wal domir mutasil fi mahalin rafa'un fa'il. Ya? Itu fa'il dia. Fa'il tu apa dia? Dia adalah subjek pronoun ni lah. Dia inilah penerangan kepada yang bahasa Arab tadi. Ya, dia adalah second person masculine plural form 4. Ha, ya, sebab tu saya kata dia adalah fi'il amal wazan keempat. Ya, di sini dia tunjukkannya, beri maklumat tu dia adalah fi'il amal wazan keempat. Dalam yang ni tadi dia tak ada sebut wazan keempat. Ya. So, combination maklumat ni dengan maklumat yang di dalam Romanize ni ya, boleh membantu kita untuk mengenal, ya, mengenal kalimah-kalimah ni. Cuba kita cari ijharu tadi. Di mana? Tekan yang ni. Ya. Tekan ni. Dia pergi qaw lakum semula, tekan sekali lagi, dia akan pergi ke aw, lepas tu tekan sekali lagi, dia adalah, ni dia, ijaharu. Ya, so, ijaharu, dia bermula dengan hamzah wasal, bermakna dia fi'il amal. Ha, lihat, dia juga fi'il amal. Ya, fi'il amal, tetapi wazan berapa? Kita lihat belah kiri lah. Okay. Okay, ya, dia tidak sebut wazan satu tu bermakna wazan satu lah. Ya. Kalau wazan selain pada satu, dia akan nyatakan di dalam ayat, ya, penerangan ni. Ya. Wazan dua dia akan tulis wazan dua. Wazan tiga dia akan tulis. Wazan sepuluh pun dia ada. Wazan lapan dia akan. So kalau dia tidak sebut wazan, ya, ataupun form tu bermakna dia wazan satu lah. Ya, sebab default dia semua wazan satu. Ya, okay, cukup untuk kita berkongsi hari ini, iaitu untuk mengenal kalimah qaulakum, ya, qaulakum di dalam ayat 67, surah 67 ayat ketiga, wasirru qaulakum aw jaharu bi, ya, kalau nak sambung boleh, sebab ini suat lam ya, boleh sambung bihi, panjangkan innahu alimun bizatis sudur, ya. Okey, sudah pukul 8, kita nak beri laluan kepada rakan-rakan kita untuk memulakan kelas dia, ya. Selepas ini wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamal. Terima kasih Dr. Kamal. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Retna tak ada. Tak ada. Assalamualaikum, ah. Ha? Dia tak ada. Tadi dia masuk. Keluar ya. Tak tahulah kenapa. Adi.